Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bertemu lagi dengan saya, Pok Putus. Hari ini kita akan bercakap tentang impact rents yang memang menjadi persoalan banyak pengguna antara M12 Stubby dan juga M18 model mid-top, model number FMTIW 12 half inch. Okey, persoalan yang selalu timbul di sini, Poco Stubby dengan mid-top, mana yang lagi berbaloi untuk digunakan. Jadi kat sini kesimpulan dia sebenarnya dua-dua bagus. Sebab apa? Untuk pengguna bengkel dan juga pengguna home DIY, dia konsep penggunaan dah berbeza. Macam kami di bengkel, kami terpaksa gunakan semua sekali tu. Sebab apa? Kami berjumpa kenderaan yang bercampur-campur. Ada masa boleh guna Stubby, ada masa dia tak boleh guna, kuasa dia tak cukup. Bukan tak cukup, sebab apa? Wear and tear yang ada dekat kenderaan yang dah dipasang menyebabkan dia jadi ketat sangat. Jadi terpaksa guna mid-top. Sometimes mid-top pula tak boleh guna, kita akan guna high-top. So untuk bengkel dengan pengguna definasi di rumah adalah yang berbeza. Macam tuan-tuan di rumah, tuan-tuan boleh guna Stubby pun cukup. Kalau tuan-tuan sendiri yang buat, mana kata ikatan tuan-tuan pun pakai Stubby, buka pun pakai Stubby, InsyaAllah tak ada masalah. Tapi di sini kita tunjuk sedikit apa beza dia, saiz dia, apa semua kan. Kalau kita tengok beza dia, Stubby dengan mid-top, kalau tuan-tuan boleh tengok sendiri, perbezaan dia agak amat ketara. Dan terus terang cakap, dua-dua saya suka guna. Sebab apa? Sedap guna. Sometimes suspension memang sangat sesuai untuk Stubby. Tapi ada masanya kalau orang guna lock nut jenis 7 point macam ni, kan, mencari 7 point aftermarket ni, sometimes dia orang ikat dekat kedai tayar pakai angin. Stubby tak boleh ikat tau. Kecuali tuan-tuan ikat guna Stubby dan buka pakai Stubby balik, InsyaAllah okey. Sebab apa? Kekuatan ikatan dia pun selalunya 80 ke 100 Newton saja yang ikatan tayar ni sepatutnya. Tapi dah overtight guna angin kan. Jadi penyelesaian dia, kalau tak boleh buka guna mid-top, guna Stubby, kita akan guna high-top. Contoh macam suspension juga, ada setengah dalam bidang kerja suspension, contoh strut nut apa semua ni, tiba-tiba tak boleh buka, kita akan pakai Stubby, apa ni, mid-top. Sebab Stubby mungkin sampai tak boleh. Contoh dekat sini, kalau tuan-tuan tengok Stubby untuk 22mm, sebab ini saya dah buka, dah pasang baru, jadi saya ikat pun memang ganggang pakai dia. So memang tak ada masalah untuk buka lah. Macam tu korang boleh tengok sendiri, memang boleh buka semua. Tapi kena faham tau, sebab kita ikat pun dengan Stubby dan kita buka pun dengan Stubby, tak ada masalah. Okey, yang selalu jadi masalah dekat sini untuk brake caliper, insyaAllah tak ada masalah. Tapi dekat dia punya pemegang caliper punya brake, selalunya dia akan ketat sikit. Sebab apa? Ini memang sangat-sangat solid. Contoh tuan-tuan, 17mm, bila kita guna Stubby, okay, ini yang banyak orang terkena. Ada masa boleh guna, ada masa tak boleh guna. Sampai dia punya ikatan, kalau untuk foreman memang biasa kena lah. Kadang-kadang boleh guna Stubby, kadang-kadang dia tak boleh. Macam ni kira okey lah, ikatan pun cantik, tak overtight kan. Untuk Stubby saya suka guna untuk ikatan, sebab apa? Dia tak overtight. Tetapi banyak orang tanya, adakah crane bolt pulley boleh buka? Saya pun tak pasti, terutamanya dekat Honda TMO ni. Memang macam kita tahu Honda ni dia special sikit kan. Tapi apa salah kita try kan, alang-alang kita buat video kan. Jadi untuk suspension, recommendation saya, dua-dua bagus. Sebenarnya dua-dua bagus. Tapi yang pasti mid-top memang untuk suspension, semua benda dia boleh buka suspension. Okey, jom kita try tengok. Tuan-tuan boleh tengok dekat sini. Kalau tuan-tuan nampak, harap video ni nampak, dekat skru kabut 19mm Honda TMO,
Selalunya memang agak ketat lah. Tapi tak apa, kita akan try buka guna stabil dulu. Sometimes lock ni tak boleh cakap buat kereta ni. Sometimes dia boleh buka. Itu yang shocknya buat kereta ni. Sometimes dia tak boleh buka, menyumpah kita dia buatnya. That's why jangan berkira sangat dengan foreman dah. Bapak upah kasihan kat diorang. Modal banyak nak buat kereta awak. Okay, kita akan try dengan 19mm dengan stabil dulu. Kalau boleh buka ni, kira ajaib lah stabil ni kan. Okay, saya bagi lampu sikit untuk nampak. Okay, memang stabil tak boleh. Satu lagi tips, ingat kan, lepas 10 second katakan direct, tak boleh, janganlah paksa lagi. Sebab boleh menyebabkan apa, abuse kita punya elektronik dalam dia. So kan 10 saat tak boleh, maksudnya kena tukar kepada cara baru lah, cara lain. Tapi macam saya dah tahu dah, memang stabil tak boleh pun sebenarnya. Tapi untuk Mi-Torq, untuk Honda, memang saya sendiri cakap nasib-nasib. Kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh. Dan kebanyakannya tak boleh. Sebab Honda, kalau tuan-tuan perasan dekat sini, dia ada alatan khas dia, special tu dia untuk lock dan buka gunakan extension dan soket panjang, dan kemudian pakai pipe panjang. Kalau tuan-tuan perasan dekat sini, ini beza Honda. Semua orang tahu Honda ni dia legendary pulley boot dia. Sebab tu kalau Honda, kadang-kadang kita pakai half inch high torque ataupun 3/4 high torque. Sampai kan nasib tak baik, pernah kena, kena pakai 1 inch punya. Untuk makluman anda, 1 inch tu macam lori punya pembuka tayar lah. Siapa pernah kena, dia tahulah. Okay, kita akan cuba guna Mi-Torq pada setup full nombor 3. Okey. Sekarang tuan-tuan nampak jelas tak apa yang saya nak sampaikan dekat sini. Seperti mana persoalan yang selalu timbul oleh pengguna-pengguna di Malaysia. Poku, Mi-Torq boleh tak buka crane boat pulley? Stabi boleh tak buka crane boat pulley? Untuk crane boat pulley, ini pengalaman saya guna. Pendapat peribadi saya dan tak menyatakan ia adalah 100% tepat. Untuk kenderaan jenis Proton, macam Proton Wira, Saga, apa semua tu, insyaAllah Mi-Torq still boleh buka crane boat pulley dia. Timing belt pulley, crane boat pulley, untuk bagi makluman yang faham lah. Ataupun pulley, screw pulley, timing belt tu lah, kalau mana yang kurang jelas. Untuk crane boat pulley, saya lebih recommend menggunakan high torque half inch ataupun high torque 3/4. Itu recommendation saya. Sebab apa? Itu yang paling kuat dan memang insyaAllah 100% boleh buka. Kecuali kalau kena welding dalam tu, skru saya tak pastilah kan. Tapi buat masa sekarang, saya pakai 3/4 high torque dengan half inch high torque untuk buka crane boat pulley, memang sangat boleh. Cuma kelemahan dia, sebab saiz dia terlalu besar untuk kita buat yang major yang selalu kita buat dekat bengkel, suspension ke apa semua, tak berapa selesa lah. Sedap lagi guna Mi-Torq untuk buat kerja-kerja suspension. Sebab kan tuan-tuan tengok size dia pun agak selesa kedudukan dia. Dia tak makan space sangat kan? Ringan. Dia lebih ringan daripada high torque. Pada siapa yang biasa pakai high torque, dia tahu agak berat. Tapi ingat, high torque ni hanya kelebihan dia, sebab dia untuk kerja-kerja yang lasak dan heavy duty sajalah. Okey, satu lagi lupa nak bagi tahu. Boleh ke stabi buka 32mm screw dry shaft? Kejap eh. Okay lah, tak salah kita cuba kan. Okay, okay, ni screw dry shaft 32mm. Okay, dah tuan-tuan perasan dekat sini, kau tengok betul-betul. Lock pun saya tak buka lagi tau. Maksud lock dia diketuk dekat dry shaftnya CV joint. Kita try terus nak dengan stabi, tengok apa jadi. Boleh tak boleh? Kadang-kadang stabi boleh buka
32mm. Tapi lot nak 7 point ke 6 point yang jenis aftermarket macam ni tak boleh buka. Itu tuan-tuan kena tengok video-video saya sebelum ni, kenapa dia tak boleh buka. Walaupun skru dia lebih kecil, bolt dia lebih kecil. Okay, dia ada lock memang tak boleh buka. Kita cuba mid-talk pula dengan lock masih boleh dibuka, boleh atau tidak. Sebenarnya ni bukan disiplin kerja yang bagus lah, tapi untuk menunjukkan kepada tuan-tuan kemampuan dia, saya langgarlah disiplin sikit. Sepatutnya kita kena tolak dulu dia punya apa ni, ketukan lock ni kan. Okey, tuan-tuan boleh tengok sini bukti dia. So, sekarang tuan-tuan nampak dengan jelas antara cerita pasal stabi dengan mid-talk ni, apa pilihan dia, apa yang patut saya pilih untuk kerja-kerja saya. Jawapan dia dua-dua boleh pilih, bergantung pada kerja tuan-tuan guna hari-hari. Kalau macam saya sebagai pemilik bengkel, poko, garage, auto service, saya memang akan pakai semua. Sebab apa? Kerja kami ni tak tentu. Sometimes luck baik, dapat kerja yang senang sangat, buka stabi, boleh buat semua kerja. Siap dengan buka timing bag puli sekali pun boleh buka. Sometimes yang normally memang kena bertukar-tukar tools lah. Okay tuan-tuan dan semua pengguna-pengguna tools di Malaysia, mid-talk, stabi adalah untuk review kali ini, untuk perkongsian penggunaan tools kali ini. Adakah bagus atau tidak? Dua-dua bagus. Adakah kuat atau tidak? Normal lah, dua-dua ada kelebihan dan kelemahan dia. Kelebihan dari sudut size, kekurangan sedikit dari sudut talk. Tapi setiap kata tuan-tuan nak bandingkan dengan brand-brand lain yang saya tak mahu sebut, yang terkenal, sometimes mid-talk dia boleh kalahkan, dia punya stabi boleh kalahkan mid-talk brand lain walaupun dia stabi. Tuan-tuan kena ingat tu tuan-tuan. Okay. Okay, semua tuan-tuan, assalamualaikum dan salam sejahtera.